Tahun ini, Bapeda Litbang Kabupaten Bogor menggulirkan satu inovasi. Inovasinya bernama KIPAS. KIPAS merupakan singkatan dari Kupas Inovasi Pancakarsa. Seperti kita ketahui, Pancakarsa ada 5 karsa. Yang pertama adalah karsa Bogor Sehat, kedua Bogor Cerdas, ketiga Bogor Maju, keempat Bogor Membangun, dan yang kelima adalah Bogor Berkeadaban. KIPAS merupakan rubrik yang terbit setiap hari Rabu di harian Pakuan Raya. Di situ, masyarakat bisa bertanya apa saja tentang inovasi. Misalnya bertanya tentang bagaimana membuat inovasi, dan kami akan menjawabnya. Kemudian, inovasinya juga bermacam-macam. Bisa jadi dari pelajar SMP, dari SMA atau SMK, dari mahasiswa, perguruan tinggi, dosen peneliti, desa kelurahan, kecamatan, perangkat daerah, ataupun UMKM. Karena zaman sekarang banyak sekali masyarakat yang senang membuat inovasi tapi tidak tahu caranya. Nah, untuk itulah kami dari Bapeda Litbang menyediakan rubrik KIPAS untuk tanya jawab seputar inovasi. Caranya mudah, tinggal bertanya kepada nomor telepon yang ada di rubrik KIPAS itu, lalu kita tayangkan setiap hari Rabunya dan kita menjawabnya. Rubrik KIPAS juga berguna bagi masyarakat yang senang menulis. Misalnya menulis tentang inovasi yang diciptakannya. Inovasi apapun bisa ditampilkan melalui rubrik KIPAS. Jadi, manfaatkan secara optimal rubrik KIPAS yang terbit setiap hari Rabu di Harian Pakuan Raya. KIPAS, Kupas Inovasi Pancakarsa, ada 5 karsa, jangan dilewatkan. Semangat berinovasi!